Halo semuanya, selamat datang di Studio Tropik Skin Opedia Series. Perkenalkan, nama saya Afia Segaf. Halo, saya Catherine, Lead Application Scientist, representatif dari Laboratoir de Sederma Perancis. Di episode kali ini, kita akan diskusi mengenai Marubium Vulgare, sebuah wonder ingredient yang ada di produk Studio Tropik Dream Setter Makeup Setting Spray with Pollution Protection. Mulai dari historinya, modern day science research-nya, sampai benefit-nya ke kulit kita. Stay tune ya! Jadi, walaupun penggunaan marubium pada skincare itu relatif baru, menurut catatan sejarah, ternyata marubium itu udah lama sekali dikenal dan juga dimanfaatkan dalam dunia kesehatan. Untuk menceritakan sejarah ditemukannya marubium, kita kembali ke 2000 tahun yang lalu ya. Dulu di Eropa ada satu kota yang namanya Pompeii. Mungkin udah pada denger ya. Jadi Pompeii ini lokasinya dekat dengan satu gunung vulkanik yang paling berbahaya di dunia, yaitu Mount Vesuvius. Suatu hari, gunung tersebut meletus, menghancurkan dan mengubur seluruh kota Pompeii. Ledakannya begitu dahsyat dan dampaknya itu 100.000 kali lipat dibandingkan bom nuklir Hiroshima. Wow. Bencana alam ini tidak hanya mengubur kota Pompeii, melainkan mempunyai dampak buruk pada kota-kota Eropa di sekitarnya. Polusi udara yang dihasilkan oleh letusan gunung ini bisa menyeberangi lautan loh. Orang-orang yang terekspos pada udara yang tercemar tersebut mengalami berbagai gangguan kesehatan seperti iritasi pada mata, pernafasan, dan juga kulit. Around that time, ada satu tanaman bernama Marubium vulgare yang mulai menarik perhatian orang-orang di dunia kesehatan. Mengapa? Karena pasca bencana itu lingkungan sangat toksik dan berpolusi. Di mana tanaman-tanaman biasanya sulit tumbuh ya. Tapi ajaibnya, Marubium vulgare ini dapat bertahan hidup, bahkan ditemukan dalam jumlah yang banyak. Jadi Marubium ini dikenal sebagai survivor plant, ya, karena dapat tumbuh dengan cantiknya. Bentuknya kecil, daunnya hijau, dengan bunga berwarna putih. Sejak saat itu, orang-orang mulai bereksperimen dengan Marubium vulgare dan menemukan banyak health benefit dari Marubium vulgare ini. Marubium itu bisa dikonsumsi dan juga bisa diaplikasikan secara topikal pada kulit. Dokumen-dokumen sejarah menyebutkan bahwa Marubium ini banyak digunakan untuk mengobati gangguan pernafasan dan juga luka yang diakibatkan oleh volcanic pollution. Walaupun Marubium berasal dari Eropa, benua asalnya, tapi kepopulerannya tidak berhenti sampai di situ. Terus dikenal dan digunakan di berbagai belahan dunia. Belakangan ini, intensitas polusi udara semakin kerasa ya. Kita bisa cek level polusi udara melalui banyak aplikasi. Di bulan Juni tahun ini aja, Jakarta menempati peringkat pertama sebagai kota dengan level polusi udara tertinggi di seluruh dunia. Makanya penggunaan skincare anti polusi itu sebetulnya sangat penting. Tapi sayangnya banyak orang belum melakukannya. Ya. Karena apa? Karena sebetulnya efek polutan itu bisa build up di kulit kita dan bisa menyebabkan kulit kering dan tanda-tanda penuaan dini atau premature aging. Di samping itu, polutan juga bisa menyumbat pori-pori kulit wajah dan menyebabkan komedo dan jerawat. Ya. Jadi, mulailah dari sekarang untuk menggunakan skincare anti polusi sebelum kulit kita itu terekspos terus-menerus terhadap polusi dan efeknya nanti menjadi permanen dan sulit untuk disembuhkan. Nah, aku excited banget waktu Studio Tropik mengeluarkan produk ini nih, Dream Setter Makeup Setting Spray with Pollution Protection. Ini adalah produk pertama di dunia yang menggunakan marubium sebagai kandungan di dalam makeup setting spray sehingga memberikan perlindungan terhadap polusi di kulit kita. Gak bisa dipungkiri, polusi udara itu adalah masalah lingkungan yang harus kita hadapi dan tentunya kita perangi. Yes, produk Dream Setter ini sangat spesial. Kenapa? Karena biasanya plant cell marubium digunakan di serum kulit wajah dari brand-brand yang luxury gitu. Jadi ini adalah produk pertama yang menggunakan marubium di dalam produk makeup setting spray. Dimana kalau kita menggunakannya, kita bisa mendapatkan efek makeup yang tahan lama, tapi sekaligus juga membuat wajah kita aman dari bahaya polusi. Oke, aku bacain klaimnya ya. Studio Tropik Dream Setter Makeup Setting Spray membantu makeup bertahan lebih lama dan tidak mudah pudar.
mengandung ekstrak plant cell dari tanaman Marubium vulgare yang dapat melindungi kulit dari polusi debu, asap, dan partikel kotoran. Kulit wajah dan makeup terlihat fresh sepanjang hari. Kenapa sih Bu yang dipakai itu plant cell-nya? Ya, karena dengan teknologi plant cell cultivation ini, kita bisa memperoleh ekstrak dengan jumlah yang banyak, dengan kandungan bahan aktif yang tinggi, dan juga tentunya environmental friendly. Nah, Marubium vulgare ini memiliki molekul bahan aktif yang namanya 4-cytoside D, yang merupakan antioksidan, tapi juga mampu membantu sel-sel kulit kita untuk memproduksi enzim detox yang bisa membantu melindungi polusi. Jadi dengan teknologi plant cell ini, kita bisa memperoleh bahan aktif yang banyak banget gitu, dan juga kualitas yang tinggi. Boleh diceritain nggak Bu Catherine, apa aja sih research Marubium yang sudah dilakukan? Terus sebenarnya gimana sih Marubium itu bisa melindungi kulit kita dari bahaya polusi udara? Oke, jadi secara garis besar, di lab kita itu sudah melakukan dua jenis studi. Yang pertama in vitro, kemudian in vivo. Nah, mungkin ada yang belum tahu, apa sih bedanya in vitro dan in vivo itu? Mungkin kan sering baca ya di box atau label skincare. Jadi, in vitro itu diambil dari bahasa Latin yang artinya di dalam kaca. Riset in vitro adalah percobaan yang dilakukan dengan cara kultur sel di dalam kondisi laboratorium. Sedangkan in vivo research dilakukan pada volunteer. Oke, saya cerita dulu mulai dari studi yang in vitro ya. Jadi, saat studi in vitro ini ditemukan bahwa Marubium ini memiliki dua fungsi utama. Kegunaan Marubium yang pertama adalah untuk melindungi kulit dari polutan. Jadi caranya itu dengan cara ngeblok translokasi reseptor polutan yang namanya AHR atau aryl hydrocarbon reseptor. Jadi kalau reseptornya diblok, polutan tidak bisa masuk dan tidak bisa merusak kulit. Kegunaan yang kedua adalah untuk memperkuat lapisan kulit kita yang terluar yang namanya stratum corneum. Ya, jadi kalau lapisan yang terluar ini diperkuat, skin barrier itu akan lebih kuat menghadapi polusi dan efek jangka panjangnya bisa mengurangi tanda-tanda penuaan dini. Selanjutnya, kita juga melakukan tes yang namanya in vivo. Studi in vivo yang pertama kami lakukan di Paris dengan volunteer sebanyak 40 orang pria dan wanita, usianya antara 21 sampai 67 tahun. Jadi volunteer ini diminta menggunakan produk yang mengandung plant cell Marubium vulgare dua kali sehari selama 4 minggu berturut-turut. Hasilnya adalah komedo jauh berkurang ya, secara signifikan. Kemudian tes yang kedua itu dilakukan di Bangkok. Volunteernya 30 orang wanita, usia rata-ratanya 45 tahun. Hasilnya tekstur kulitnya lebih halus karena skin barrier-nya lebih kuat dan sehat. Nggak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung video kali ini. Makasih Bu Catherine udah ngejelasin ke kita mengenai research di balik Marubium dan juga kegunaannya untuk melindungi kulit kita dari polusi udara. Nah, jangan lupa ya untuk mulai menyayangi dan merawat kulit kamu, terutama dari bahaya polusi udara. Caranya gampang banget sebenarnya, tinggal semprotin aja Studio Tropic Dream Setter setelah kamu selesai makeup. Aku personally enjoy banget menggunakan Dream Setter ini sebagai bagian dari daily routine aku. Sprayernya itu menggunakan micro mist technology, jadi butiran-butirannya itu kecil-kecil, semprotannya merata dan juga kerasanya lembut banget di kulit. Oh ya, untuk yang sehari-harinya nggak pakai makeup, boleh nggak sih Bu pakai produk ini? Yes, of course. Aman sekali untuk pakai produk Dream Setter ini setiap hari, walaupun tidak sedang menggunakan makeup untuk mendapatkan pollution protection benefit-nya. Dan produk ini kan tidak mengandung alkohol, 0% alkohol. Jadi aman digunakan untuk kulit sensitif sekalipun. Oke, thank you ya semuanya yang udah nonton Skinopedia tentang Marubium kali ini. Semoga bermanfaat. Bye!